Pengadilan Negeri Kelas 2 Maumere membuka gerai vaksin bagi warga Kabupaten Sika. Gerai vaksin ini dibuka atas kerjasama dengan Badan Intelijen Negara NTT dan Pemerintah Kabupaten Sika. Sebelumnya disiapkan 300 dosis vaksin, namun karena tingginya antusias warga yang ingin mendapatkan vaksinasi, pihak pengadilan menambah stok vaksin mencapai 900 dosis. Gerai vaksin ini dibuka sebagai wujud kepedulian dan pendekatan pelayanan bagi masyarakat, serta sebagai bentuk acara menyambut Hari Ulang Tahun Indonesia ke-77 dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-77. Pelaksanaan vaksinasi di pengadilan Maumere ini dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dan ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2022 ini. Jadi untuk mendekatkan pelayanan dari pengadilan negeri Maumere kepada masyarakat, kami bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan Puskesmas NITA dari NITA untuk menyelenggarakan vaksin pertama, kedua maupun vaksin. Selain membuka gerai vaksin, Pengadilan Negeri Maumere juga menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan swasta untuk membuka bazar bagi warga. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur.